Halo semuanya, aku Emil Cortizon sama Nadia Yasmin. Dan aku di film Koma sebagai Kevin. Dan aku sebagai Nita. Dan ini hari pertama aku syuting, kalian 2 hari ya? Ya, ini hari ketiga. Ya, bukti ini hari pertama gua. Scene pertama langsung sama Nita lagi. Kita lagi di kebun teh. Kebun teh. Sangat dingin. Sambil gua pakai glove, guys. Dingin banget, guys. Guys, keren banget, guys, view-nya. Lu sama aja kayak Rondo. Lu cuma mau enaknya doang. And action. Tidak apa-apa. Ada mulut kurang. Kat, kat. Pak, Pak, mau pesan. Udah kali ya. Oke. Oke, satu. Oke, ditunggu. Sampai malam. Lagi banyak sampah di atas. Memang di atas ada pabrik sampah, bos. Wow, saja. Kopi ya? Iya, biasa. Ditunggu ya, bos. Lokasi untuk menuju on proses sing kita akan berolah. Di sini mau ngapain, bang? Apa? Di sini mau ngapain? Di sini kita mau ini. Proses untuk sing kita akan berolah. Gimana? Asik nggak syuting di lokasi ini yang begini? Parah, asik banget dan seru banget. Apalagi, go! Mahal dan setnya. Lokasinya itu seger banget, fresh banget, bikin mood naik. Cuman tadi turunnya agak lumayan, agak banyak banget. Tapi waktu dari sini bisa seger, terbalaskan capeknya. Halo, saya Muhammad Brilian, Kepala Dinas Pariwisata. Saya sekarang lagi berada di destinasi wisata Cukup Embun, Kota Pagar Alam. Pada hari ini, di destinasi ini sedang dilaksanakan syuting film Koma. Film ini mengangkat tentang aktivitas remaja yang lagi tren sekarang. Film ini dibintangi oleh beberapa artis ibu kota. Si Oli tu kan.
zoom ya.